Kembali lagi di channel Paman B. Seperti biasa, saya akan membagikan tips dan trik mengenai permasalahan yang sering ditemui pada Windows. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips and trik bagaimana mengatasi Microsoft Office saat diinstal stuck pada We Are Getting Things Ready, yang mana setelah kita tunggu beberapa menit pun tidak ada tanda-tanda bahwa Office akan melakukan instalasi. Baiklah, langsung saja. Sebenarnya cukup sederhana dalam mengatasi masalah ini. Pertama, kita buka dulu registry editor atau regedit. Caranya, kita dengan menekan tombol Windows plus R, kemudian tuliskan regedit. Oke, yang pertama klik pada key local machine. Kemudian software, kemudian buka lagi pada Microsoft, kemudian Windows, pada bagian Windows kita buka administration. Nah, pada bagian polis kita lihat dulu apakah ada registry yang bernama disallowed. Apabila tidak ada, maka kita lanjutkan klik explore. Di sini terdapat registry yang bernama disallowed. Klik kanan, kemudian hapus. Baiklah, setelah registry kita hapus, mari kita coba kembali untuk menginstal Microsoft Office-nya. Namun apabila setelah menghapus registry disallowed masih tidak bisa, buka kembali regedit dan kemudian hapus registry selain registry default.
Ya, demikian tadi cara mengatasi Microsoft Office stuck on we are getting things ready. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kalian, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin juga menemukan masalah yang sama. Oke, demikian dan terima kasih telah menonton video ini.